Pak Ismail Lutfi, Pak Lutfi, sejarawan, Emma Sujalma, Eming. Oh, okay, okay, okay. Pak Lukis. 1 sampai 6 ini ya. Saya ikut. Oh, iya. Guru saya, senior saya. Oh, tentu saja. Tapi saya berguru kerja untuk musik rock. Jagonya rock ini. Keren, keren. Kami kafe masih daya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhi al-'azimi surbal. Allahumma jati jatullah jati sifatu jati asma'u jati af'alu jati Allah. Kita ini kebetulan ini ada pohon tumbang ini. Enak sekali ini, aduh, sudah naik-naik. Tapi rokoknya dilepas dulu, umumnya biar enak. Ah, para pemirsa Ming Channel mah sudah biasa. Nah, ini kita istirahat dulu nih. Nggak tahu berapa lama lagi menuju Umpak Wolu. Kita tuh masih di Umpak 6. Ditayangkan aja. Umpak 6, tinggal Umpak 7 sama Umpak Wolu. Nanti kelihatan kok Umpak Wolu. Dekat di mata, jauh di hati. Oh, jauh di sikil. Jauh di sikil. Ketemu lagi kawan lama, kawan naik gunung dan jelajah situs Gunung Pawitra ini, Mas Tenggo. Ini kirim bareng-bareng, nanti saya edit, saya ini. Sampai di pemberhentian ini. Namanya prasasti. Ya. Kira-kira 1 jam 2 jam kemudian. Kenapa prasasti? Kenapa dinamakan prasasti? Oh ya, karena ini. Karena kalau dinamakan mall itu ada di Surabaya. Satu-satu. Ini sebenarnya warga sudah menemukan sudah lama, tapi karena ini dulu kondisinya masih rumbu itu apa? Banyak rimbun. Banyak rimbun ya, banyak rerumputan, belukar. Akhirnya viralnya kurang lebih 3 tahunan terakhir. Oh. Dan ternyata ada sebuah guratan jelas. Nah, bagaimana? Mari ikuti terus. Ini para pendaki kaum hawa semua ini. Gagah-gagah ini. Wah, ini datang terlambat. Tendanya belakangan nih bikinnya. Untung selalu ada Mbah. Ini Mbah Adi sama Mbah Sarip. Jadi di sini kita itu Suatas Umpak. Ya. Tuh. Langsung ada yang bantu. Saya cuma nyoting. Luar biasa ini. Tempatnya nih situs kerajaan Majapahit. Kita menginap di sini semalam sambil belajar sejarah. Udah mulai berdiri ini, banyak kembang yang bantu nih. Tuh lihat. Aku kalau salah satunya ini jadi lobster. Kenapa kita dinamakan jadi lobster? Karena ada relief yang menyerupai lobster. Lobster itu apa? Oh, roaster. Roaster. Roaster tuh. Wah, ini The Legend. Masalahnya masa kecil itu enggak ada yang termasuk The Legend JSP berapapun selalu eksis. Itu Kang Fahmi. Tengah. Itu aja 17.
Sama Emin Keno. Ini sudah sampai di Candi Lemari. Ya. Kelihatan itu anak tangga dan ke kanannya gapura pintu ini. Memang candinya sudah rusak termakan zaman. Tapi inilah jejak-jejak dari karya-karya leluhur. Wow, akhirnya kita sampai juga ke Candi Merak ini. Gerbang utamanya ya. Ini pahatan-pahatan yang dibikin oleh para leluhur dulu. Simetris-simetris, dan ini patung yang aus ataukah patung yang belum jadi. Kita belum tahu. Tapi itu terlihat memang arca ya. Yuk naik terus. Suasananya ini luar biasa kawan. Kita lihat ke kanan ini ada Gunung Bekel ya, yang merupakan perwara dari Gunung Pawitra. Perwara itu gunung-gunung kecil ya, gunung-gunung kecil yang menyokong gunung utama yaitu Gunung Pawitra. Ini tadi saya dari hutan Sukamerta itu tadi, hutan Sukamerta, dan ini masuk ke Candi Merak. Yang terkenal dari situs ini memang pernah ada relief meraknya gitu, sehingga dikatakan sebagai Candi Merak. Kita lihat. Ya sudah tidak beraturan tumpukannya ini. Tapi setidaknya jejak-jejaknya masih ada nih. Relief-reliefnya nih keren-keren. Motif hiasnya. Ya. Bahkan kelihatan tuh di bagian umpak bawah sebenarnya itu. Udah relief-reliefnya bagus-bagus. Dan ini adalah karya seni rupa abadi. Ini ada sosok nih. Kelihatan kaki. Tapi bagian atasnya sudah hilang. Itulah akibat manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat lagi. Mau naik ya. Ya bahkan ininya sudah diserupakan dengan kuburan. Yang dibikin mirip kuburan. Tujuan utamanya supaya tidak ada yang mengganggu. Ya. Tuh. Dari atas ini. Ini video kan, oke. Pak Lutfi, sepatah dua patah kata untuk jelajah situs Pawitra ke-17. Jelajah situs Pawitra ke-17 luar biasa. Keren. Keren, Pol. Salam NKRI tetap jaya.